Ya pemirsa, rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mendengarkan tanggapan pansus DPRD Kota Jambi terhadap LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2022 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi bertempat di Ruang A Gedung DPRD Kota Jambi Kamis 13 April 2023. Bertempat di Gedung DPRD Kota Jambi Kamis 13 April 2023. Rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka mendengarkan tanggapan pansus DPRD Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan unsur anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing pansus LKPJ Wali Kota Jambi menyampaikan masukannya, di antaranya terkait fasilitas kesehatan, permukiman perumahan, jalan, dan pendidikan. Wali Kota Jambi Syarif Fasa menanggapi hal tersebut, mengatakan bahwa hasil rekomendasi tersebut akan dirinya tindak lanjuti dan segera diselenggarakan. Ya, kami menyelesaikan tahapan tanggapan LKPJ yang kami sampaikan tanggal 23 Maret ya. Tanggapan tersebut dan ditanggapi oleh DPRD, masing-masing pansus atau panpansus, dan setelah kami menyimak, kami mengamati, dan kami siap akan tindak lanjuti rekomendasi dari pansus 1, 2, 3, dan 4. Nanti setelah ini saya akan kumpulkan semua OPD untuk menindaklanjuti. Demikian. Sandi, Cek TV, melaporkan.